Assalamualaikum. Kami daripada Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail. Kami terdiri daripada 3 orang ahli, iaitu Siti Nur Syidah, Nur Hashina dan juga Siti Nur Hazirah. Okay. Di sini kami telah membina satu apps e-pembelajaran. Okay. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan telefon pintar, penggunaan aplikasi di telefon muda ahli adalah menjadi satu trend pada masa kini. Penggunaan aplikasi secara berluasa pada masa kini membawa kepada penghasilan banyak aplikasi di telefon, terutama dalam sektor perniagaan, pelancongan, permainan dan tidak ketinggalan sektor pendidikan. Aplikasi e-pembelajaran mula menjadi pilihan para pengajar bagi memastikan proses pembelajaran dan pengajaran menjadi lebih menarik dan efisien serta dapat dicapai di mana-mana sahaja pada bila-bila masa sahaja tanpa had, dan dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih berkesan untuk tenaga pengajar dan juga pelajar. Di samping itu, penggunaan aplikasi ini juga meningkatkan kualiti PDP sejajar dengan kemajuan teknologi global. Menyedari kepentingan ini, kami telah membina satu aplikasi yang diberi nama Aplikasi E-Pembelajaran SSE. SSE itu adalah stand for subjek kursus di Politeknik kami, iaitu Statistik in Sensory Evaluation for Food Science bagi pelajar Diploma Teknologi Makanan di Politeknik. Sebelum kita nak akses kepada apps ini, first sekali kita perlu ada internet lah. Okay, dalam apps ini ada 5 item, iaitu kita ada nota, kemudian kita boleh akses kepada assessment. Dalam apps ini juga ada tables, ada akses kepada SPSS dan juga akses kepada practical sensory. Cara nak install apps ini dengan cara scan QR code ataupun menggunakan link yang akan diberikan oleh kami lah kepada sesiapa sahajalah, terutamanya pelajar lah. Okey, selain daripada itu, pelajar perlu ada email Gmail dan juga Google Drive untuk mengakses ke dalam apps ini. Okey, untuk akses kepada apps kita, okey, kita tengok pada telefon tu ada apps SSE yang kita dah telah buat dan install di telefon. Okey, so untuk masuk kita kena klik pada apps tu lah. Okey. Okey, kita klik kat situ. Okey. Bila dah masuk pada apps SSE tadi, kita akan nampak ada gambar Politeknik. Okay, lepas tu ada subjek DMT 40143 dan juga bawah tu ada Diploma Teknologi Makanan. Jadi kita klik pada DMT 40143. Okay, so bila kita dah klik kat situ, kita akan jumpa beberapa item yang saya katakan tadi, iaitu kita ada notes, assessment, tables, SPSS dan practical sensory. Okay, so kita tengok pada notes, kita klik kat notes tu. Okay, dekat sini kami letakkanlah nota untuk chapter-chapter yang ada dalam silibus. Kita akan try klik pada chapter 1. Okay, bila kita klik pada chapter 1, dia akan link kepada Google Drive yang ada menyimpan notes chapter 1 lah. Jadi bila kita dah klik, kita akan nampak lah nota untuk chapter 1 tu. Okay, jadi untuk mencapai kepada chapter 1 ni, kita perlu ada internet yang kuat lah supaya dia boleh keluarkan semua nota-nota yang ada lah. Kalau macam ni, kita nampak dia macam lambat sikit, so kita kena tunggu dia keluar sampai habis lah. Kita nak ke skrin utama tadi, kita akan tekan back kat bawah ni, kat handphone tu lah, tekan back. So kita pergi lagi back. Okay, so kita nak tengok pula untuk ikon yang kedua, assessment. So kita klik dekat assessment. Okay, dekat dalam apps ni, dalam assessment kita ada dua item, iaitu kita ada quiz dan juga kita ada tutorial. Okay, quizzes ni kita buat sendiri soalan tersebut dan kami upload di quizzes ni lah. So nanti student akan buat melalui quizzes tersebut. Okay, so kita contoh kita klik gambar quizzes tu. Okey, jadi kat sini ada 6 quizzes. Okey, kita contoh klik quizzes 1.
Okey, so pelajar boleh menjawab soalan dalam ni dan dapat jawapan terus selepas itu. Dia lebih menariklah minat pelajar kan, sebab dengan kuis yang sebegini. Okey, ha, jadi pelajar boleh jawablah di situ dan dapat dia punya result dia. Okey, bila dah jawab semua tu, kemudian di back semula, click back. Okey, kita nak kembali lagi, kita click back lagi. Okey, kemudian kita juga ada tutorial. Okey, kita klik tutorial untuk tengok tutorial ada apa. Okey, ini adalah contoh-contoh tutorial yang mereka boleh buatlah. Kat sini kita ambil contoh tutorial yang pertama, data and sampling. Jadi kita klik button tersebut. Okey, ini adalah contoh. Jadi student boleh buat di situ sahaja ataupun diorang boleh download lah. Okey, download dekat ikon ini. Okey, jadi kalau mereka nak simpan dalam diorang punya komputer ataupun laptop, diorang kena download lah. Tapi kalau nak terus buat dekat dalam ni pun tak ada masalah. Okey, seterusnya kita pergi back kembali. Mereka boleh buat yang lain lah untuk download. Okey, back lagi. Okey, back semula untuk ke screen utama. Okey, seterusnya kita ada table pula. Okey, kita boleh klik table. Okey, dekat dalam table ada 7 table. Okey, di mana 5 table ni adalah table untuk statistik, manakala yang 2 ni table 19.41 dan 19.42 ni adalah untuk sensory punya table. Okey, so student boleh klik table tersebut. Kita ambil contoh table 1A. Sama juga dia akan link ke Google Drive. Okey, jadi student boleh tengok direct melalui sini ataupun upload lah table tersebut di sini. Mereka boleh besarkan ataupun kecilkan, ikutlah untuk kesesuaian mereka. Okey, kemudian bila nak kembali ke screen terdahulu, kita klik back. Okey, klik back semula. Okey, untuk seterusnya kita ada SPSS. Okey, boleh klik SPSS. Okey, SPSS ni adalah video untuk cara menggunakan SPSS tersebut. Okay, so kita tengok contoh kita tengok contoh introduction to SPSS. Okey, so untuk open video ni student boleh download dekat ikon atas ni. Okey, ataupun student boleh tengok melalui apps ni. So klik dekat situlah. Okey. Kemudian kita nak kembali ke screen terdahulu, kita klik back. Okey, click back again. Okey. Okey, untuk seterusnya adalah practical sensory. So kita klik practical sensory. Okey, dekat sini adalah practical sensory untuk sensory punya lah. Okey, so ada 4 manual. So ada lab manual 1, lab manual 2, lab manual 3 and lab manual 4. Dan lab manual ini disertakan sekali dengan dia punya video lah. Ini contoh saya klik lab manual 4. So ini adalah lab manual tersebut. Okey, sama juga konsepnya, student boleh download dekat atas ni ataupun student boleh access terus melalui apps ini. Okey, untuk tengok video dia kena back semula. Okey, then kliklah video-video tersebut. Contoh di sini kita klik video lab 1. Okey. Jadi akan keluar video yang berkenaan dengan lab tersebut. Jadi kalau student nak tengok video tersebut, kita klik dekat play. Okey, kemudian bila kita nak kembali ke skrin terdahulu, klik back. Okey, click back again. Okey, so itulah kami punya apps, SSE apps ini ada 5 button. Okey. Okey, jadi kesimpulannya melalui kami punya apps ini, okey, antara kelebihan dan advantage untuk apps ini. Yang pertama adalah memudahkan PDP dilakukan di mana-mana sahaja dan bila-bila masa sahaja. Okey, di mana student tu berada dekat mana-mana sahaja, diorang boleh guna apps ini. Tinggal klik sahaja apps dan diorang boleh access mana-mana yang mereka mahu. Berbanding kalau guna buku ataupun nota bertulis, susahlah untuk dibawa ke mana-mana. Jadi dengan handphone amat mudah dan boleh belajar bila-bila masa. Okey, yang kedua, lebih menarik minat pelajar sebab lumrahnya pelajar masa kini menjadikan handphone ni sebagai rakan karib mereka. Jadi
mereka akan lebih lebih menarik minat mereka untuk belajar. Sebabnya kalau biasanya kalau bawa buku nak ke mana-mana, bawa buku berat, besar dan sebagainya, jadi dengan handphone masuk je dalam poket, dia boleh akses di mana-mana sahaja. Okey, seterusnya untuk membantu sistem kognitif dalam pembelajaran pelajar. Okey, selain itu teknologi ini juga bukan sahaja memudahkan individu untuk cepat belajar, malah membantu untuk mengingati apa yang dipelajari dengan lebih baik. Dan yang terakhir adalah untuk menguatkan daya ingatan para pelajar, kerana aplikasi ini dapat melibatkan pelbagai kemahiran pelajar, iaitu kemahiran visual, audio serta kinestetik. Kemahiran ini boleh dilatih semasa pelajar berinteraksi menggunakan peranti mudah alih. Jadi itu sahaja untuk video kami pemetangan bagi apps kami, iaitu apps SSE Apps. Sekian, terima kasih.